Untuk bertanding atau merebutkan poin pertama, ini berat rupa-rupanya telah apa yang terjadi rupa-rupanya satu poin dicuri dari Arfi Raja Wonosobo. Pindah bola poin 1-0 tentunya untuk RVB 1 untuk Formiga 0 ya. Bola diberikan kepada sang setter wasit Alis. Apa yang terjadi rupa-rupanya Fani mampu berikan satu poin. Kini tidak bola untuk Formiga tentunya. Set pertama akan dipegang oleh saudara Alis nomor punggung 9. Kini ancang-ancang bola diberikan kepada lakukan saudara Alis. Di sana menunjukkan rupa-rupanya terjadi es dalam melakukan sebuah reset kurang sempurna. 2-1 untuk Formiga, 2-1 untuk Rogo Jati. Wonosobo sangat gol ada Fani, ada bola ini Fani lagi. Pressing saja masih bisa diantisipasi para pemain dari Rogo Jati. Kini tidak bola poin lagi tentunya untuk anak-anak Rogo Jati Wonosobo. 2 sama skor sementara. Iya, 2 untuk Rogo Jati Sumarjo Wonosobo, 2-2 untuk Formiga Mendelu. Ini nomor punggung 15 yaitu Rico lakukan sudah spike saja dengan bola Fani mampu menambah satu poin untuk Formiga. Tidak bola lagi. Ini 3-2 untuk Formiga, 2 Sumarjo. Kembali nomor punggung 15 Rico. Rupa-rupanya naspek menilang mampu menambah satu poin untuk tim Rogo Jati Wonosobo. Ini nomor punggung 13 yaitu Dori yang melakukan super save. Lakukan sudah Dori, siapa yang muncul rupa-rupanya dipegang nomor punggung 3 ini Wahyur naik apa yang menjadi Fahmi Skoy. Masih dengan kamar konan anak-anak Rogo Jati Wonosobo kali sama bola tarik. Apa yang terjadi rupa-rupanya tarik tentunya pindah bola poin lagi untuk Formiga 4-3 skor sementara. 1 poin total untuk anak-anak dari Rogo Jati. Lakukan sudah Fani dengan manisnya bisa di spike. Terbang di yang berat sebenarnya melenceng ke sebelah kanan dari anak-anak Formiga. Kini kembali pindah bola poin untuk anak-anak RVB Rogo Jati Wonosobo. Ini nomor punggung 3 Pianto. Lakukan sudah Pianto, di sana ada Fani, bersikap sempurna. Pianto, apalagi rupa-rupanya nomor punggung 7 sebuah spike sempurna tak mampu dibedol anak-anak Formiga. Ini poin bertambah justru ini berbalik menjadi 5-4 sementara kedudukan unggul 1 poin untuk anak-anak RVB Rogo Jati Wonosobo. Lakukan sudah apa yang terjadi rupa-rupanya bola tak mampu dikebrengan hingga pegang bola balik untuk anak Formiga 5 sama skor sementara. Kini Wahyur acang-acang Wahyur lakukan sudah dengan tangan saja bisa main bola 15 Rikol. Rupa-rupanya spike memanjang tapi masih poin. Rupa-rupanya bola jatuh di bibir garis. Kembali pindah bola lagi untuk anak-anak RVB Rogo Jati Wonosobo. Nomor punggung berapa 2 itu ada selama sudah. Di sana ada Fajar angkat bola sari. Rupa-rupanya bola nyata tak mampu menyeberang net ke anak-anak RVB Rogo Jati. 7-5 lakukan sudah. Iya, di sana ada
siapa berdasarkan dengan tangan saja dan kemudian yaitu nomor 1 Gomer di nomor tubuh 3 penambah nama Korsubasir lakukan sudah rupa-rupanya lagi bola tak mampu menyeberangkan kembali ke poin untuk Formiga 6-8 tertinggal 2 poin mampu untuk mengajak ketinggalannya lakukan sudah namun apa yang terjadi merupakan kesalahan dari seorang Sarip perubahan terjadi sekali lakukan sudah Sarip apa yang terjadi rupa-rupanya sah masih menutup peluknya poin bertambah untuk Formiga 7-8 satu lagi untuk memakan kedudukan Sarip lagi lakukan sudah Sarip 15-15 Riko blessing saja masih bisa diterima oleh sudah Sarip angkatlah rupa-rupanya dengan cermat sekali Fajar mampu mengumpulkan bola dengan cermatnya kini Sarip pasti memegang bola untuk melakukan sebuah shot nomor 24 Sarip yang sudah dengan pelan saja nomor 15 rupa-rupanya masih bisa diterima dengan namun sayang-sayang Wahyu dengan bersusah payah namun apa yang terjadi ini kembali poin untuk anak-anak FRT Purwo Jatuhan Sobo yang akan melakukan sebuah jump nomor 7 yaitu Dasa. Lagi-lagi pasti dilakukan para pemain Wonosobo satu lagi bertambah 10-8 ini nomor 7 lakukan sudah Dasa yang passing saja Ayus masih bisa disempurna anak-anak dari Sobong bersama berpaut ada Fanny ngobrol satu bocor siap menanti serangan apa yang terjadi Ayes Fajar passing saja masih bisa dipasang dengan baik Rupert pada Wahyu anak-anak bocor passing saja masih bisa dipasang sayang-sayang bola kedua tak mampu diangkat lagi ini bisa bola poin untuk saudara Bendok akan melakukan sebagian penanggungan sudah di sana ada nomor 25 yaitu Udin rupa-rupanya Udin mampu menambah satu poin dari timnya yaitu RC Juru Kejati Wonosobo ini nomor 22 yaitu Ades akan melakukan sebuah serve lakukan sudah ternyata rupa-rupanya review yang kurang sempurna terjadi satu lagi bertambah poin untuk anak-anak RVD World Logo Jatuhun Sobo ini masih boleh dibuka oleh nomor punggungnya Ades lakukan sudah dengan manisnya Ades di sana ada Fani apa yang terjadi rupa-rupanya sepenuhnya sempurna tak mampu dibutuhkan anak-anak RVD Logo Jatuhun Sobo tidak baru untuk Formiga 10-2 lakukan sudah Ayes ternyata dengan manisnya tak mampu lagi dari sekolah anak-anak RVD Logo Jatuh terjadi satu poin lagi bertambah untuk anak Formiga ini nomor 9 Ayes lakukan sudah Ayes apa yang terjadi sana nomor 7 yaitu Dama rupa-rupanya satu lagi poin bertambah untuk anak-anak Formiga ini kedudukannya bersama 12 ya kembali lagi ke Ayes nomor 25 dengan manis dengan sebuah riset yaitu Udin namun sayang-sayang sepet begitu mulusnya tak mampu dibendung oleh anak-anak Formiga ini tidak boleh poin 13-12 nomor 15 Ariko lakukan sudah Ariko di sana lagi Fani mampu akan melakukan sebuah serve lawan sudah Fajar rupa-rupanya terlalu jauh dalam melakukan sebuah jump serve ini kembali nomor punggung 13 yaitu Doni rupa-rupanya ini 13 poin Fani akan melakukan sebuah serve nomor punggung Fani lakukan sudah Fani pelan saja apa yang terjadi rupa-rupanya Fajar angkat bola bebas rupa-rupanya masih berlanjut bola iya apa yang terjadi rupanya tentang tampilan tangan Pak Pepe sayang
Desa yang mampu menebus blocker dari anak-anak Formega. Ini rupa-rupanya tidak bola poin 15-14 masih unggul 1 poin tentunya dari anak RCB Lohojati Wonosobo. Lakukan sudah nomor punggung 3 yaitu Pianto. Oh lagi-lagi poin bertambah lagi 16-14 Mother Tengok 3 bedot. Ini lagu sudah kami menunggu 4 bedot. Alhamdulillah sepen saja nomor punggung 12 Abes. Rupa-rupanya mengajak suatu kesalahan kecil yaitu nomor punggung 15 Riko. Ini bola dipegang saudara Wahyu yang akan melakukan sebuah save. Lakukan saudara Wahyu di sana ada 15 untuk apa yang terjadi spike masih bertahan begitu. Wah, sayang disayang. Rupa-rupanya nomor punggung satu itu saja tak mampu mengambil bola karena terlampau jauh. Rupa-rupanya ini nomor punggung 5 Udin. Lakukan sudah Udin di sana ada 10
Karena lu jauh hantar melebar, yaitu Dava melawan Sebastian. Ini kembali Bendon lawan Sas, lawan sudah bertumbuh lima yaitu Bim. Apa yang terjadi rupa-rupanya salah satu pemain dari RV Tiro Bojadun sebelum melakukan sebuah hunting. Poin bertambah 1 menjadi 19-23, masih tertinggal 4 poin tentunya. Iya, apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan sementara karena namun sangat disayangkan. Bola tak mampu diselamatkan, kini poin bertambah lagi. Ekspert, satu lagi untuk menuju kemenangan dari anak-anak RVD Robot Jati. Kini nomor punggung 2, akan berbahas biasa. Lakukan sudah ada. Sangat disayangkan seorang adat. Melakukan Sebastian tak mampu menyeberanginya. Ini pindah bola untuk mengambil pertunggung 11. Lakukan sudah. Cepat masuk di satu bendung. Lama Dermaga. Sangat disayangkan. Jadi Dermaga sebuah blok namun sayang. Bintang untuk.